Makasih ya, Bang. Bakso-nya enak. Hai, saya Bang Res. Kalau saya Mas Mut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, teman-teman. Coba kalian balik badan. Gimana kalian menginap? Tadi malam. Kenapa kita ngalamin kejadian nenek mulu ya? Iya, Riz. Bingung gue. Gue mau cepet-cepet pulang. Ya, Wi. Ya kan kita mau pulang. Udah, tenang aja. Iya, Wi. Udah, lo tenang aja dulu. Mudah-mudahan gak ada apa-apa lagi ya. Kenapa nih mobil? Kok mendadak berhenti? Lah, iya ini. Mogok kali Res ya. Apa bang-abang? Ini mobilnya mogok. Kalian bisa lanjut jalan atau nopo kendaraan lain ya. Emang benerinnya lama bang? Mati bang. Saya juga belum tahu, soalnya ini juga mau diperiksa. Res, kayaknya kita lanjut jalan aja yuk. Biar ke sorean, nanti kalau ketemu mobil, kita numpang aja. Iya bang, takutnya kalau nungguin saya kelamaan. Gak siap-siap naik bang, daripada nanti kemalaman. Ya udah Mut. Yaudah bang, makasih banyak ya tumpangannya. Yuk, Wi, Mut, cabut. Iya deh. Bang, bang, tunggu bang. Tunggu bang. Ayo Wi, nanti ketinggalan. Iya Mut. Berhenti juga nih bus. Aduh, capek gue. Sepi banget ya. Iya ya. Tapi keren juga sih, bus segede ini bisa lewat hutan. Ya kali aja motong jalan Mut. Iya juga Res. Udah bang, ayo berangkat. Gua mau tidur dulu nih, bentar. Ngantuk banget gua. Ntar bangunin ya, kalau udah mau sampai Mut, Wi. Ah, suwe lo Res. Gue juga mau tidur. Nanti juga dibangunin sama keneknya. Kok badai naik lagi? Padahal udah jauh. Ini bus tujuan kemana ya? Kok dari tadi masih di jalan hutan terus? Hilang ke Bang Resana Masmut apa enggak ya? Ntar aja deh. Mendingan gue tidur dulu. Capek banget. Bet, masa kita berdua lagi si Mirondanya? Iya, Di. Kayaknya si Bandot lagi gak enak badan tuh. Tadi saya samperin, dia lagi pakai layar tancap di jidatnya. Kenapa sekalian tak kau tonton saja keningnya itu? Sambil makan kacang rebus. Mut. Bangun. Wi. Bangun. Bangun dong. Apaan sih? Keguguran tidur aja lu. Kenapa Res? Kita udah sampai ya? Lungwi, gua kayak cium bau aroma sesuatu. Lu pada nyium gak sih? Kayak gak enak itu baunya. Kayak cuma apa-apa kok. Kalau yang di samping gue sih, ya bau. Iya. Kayak ada aroma kosong gitu sih. Tapi kayak jauh baunya.
Tuh kan, gue juga loh yang bau gosong. Jangan-jangan ada mesin yang kebakar ya. Hidung gue mampet kali ya. Gue gak cuma apa-apa, Res. Mendingan bilang aja ke peneknya. Daripada kebakaran, bahaya, Res. Lo pada sadar gak sih? Kalau kita masih di dalam hutan aja, apa ini bus nyasar ya? Lah, iya. Kok masih di hutan aja ya? Ah, paling ntar lagi juga sampai, Wi. Udah sabar aja. Gue mau kasih tahu ke keneknya. Tapi lihat tuh, orang ini pulus banget ya. Ke supirnya aja, Res. Wala, untung gak jatuh gue. Pak sopir, hati-hati dong, Pak. Nih bus, ngapa ya? Berhenti di sini. Bang. Nih bus kenapa berhenti di sini, Bang? Bir, kok berhenti, Bir? Itu, gak dijawab gue. Sombong amat. Mungkin sopirnya tahu ada masalah di mesin busnya, Res. Kalian turun di sini saja. Lah, emang kenapa, Bang? Iya, Bang. Kok kita disuruh turun? Ini emangnya di mana, Bang? Udah, kita turun aja. Kan disuruh turun. Mungkin busnya rusak. Ya udah deh. Wi, Mut, yuk, Bang. Makasih ya. Iya tuh, ada bangunan. Kita coba istirahat dulu di sana. Yaudah, Mut, Wi, kali aja ada orang di sana. Tapi. Udah, Wi, ayo, gak usah tapi-tapi. Apaan sih, Mut? Orang gue lapar. Sama lo doang, gue juga lapar. Yaudah, ntar kalau ada orang dekat-dekat sini, kita tanya, ada warung gak dekat sini? Yuk, ini kan di tengah hutan, Res. Mana ada warung di sini? Warung ada, Mut. Di mana aja? Ada bakso. Ayo, yuk. Lapar nih. Asik. Akhirnya makan juga. Bakso lagi. Anget-anget. Segar nih. Bang. Tunggu, Bang. Sini, Bang. Bang, saya pesan satu ya, pedas. Saya dua ya, Bang. Ujuk. Lu pesan dua, Mut. Gak sama gerobak ya sekalian? Lo kira kue rayap, pedesnya sedang aja. Laper banget gue, Res. Kan kemarin kita cuma makan gorengan, tapi gorengan gaib. Bang, teh satu ya, Bang. Campur aja mie-nya. Pedes juga ya, Bang. Baik, Mas. Oh iya, Bang. Di dalam bangunan ini ada orangnya enggak sih, Bang? Tidak tahu, Mas. Minum. Bang, minta minum dong. Kalau makan pelan-pelan aja, nih. Gak ada yang minta, kok. Kalau kurang tinggal pesen. Gak mintain bakso lo, kok. Kayak bocah lo, Mut. Makan bakso aja pakai kesel. Suwe lo pada. Bukannya ngelongin malah ngetawain. Maksudnya licin. Makanya gue keselak. Makasih ya, Bang. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Makasih ya, Bang. Taksonya enak.